saya dah digantung. Kalau saya cakap ni, saya kena gantung lagi. Mana ada, mana kesilapannya? Kau, yes, cuba mengimbangi kekuatan diri, tapi tak mana yang... Kita tak dapat rentak permainan daripada awal lagi, di mana kita tidak mengawal permainan seperti mana yang kita kendaki. Dan apabila kita memberi ruang pada pasukan JDT, kita tahu mereka mempunyai kualiti dan corak permainan yang berbeza sentiasa ketika permainan, ya. Dan apabila kita dibolosi, terutama gol yang pertama, dan selang beberapa minit gol kedua ini menyukarkan kita. Namun pada separuh masa kedua, apabila kita cuba ke hadapan, kita bermain dengan agak baik pada 20 minit pertama separuh masa kedua, di mana kita cuba mengawal permainan tetapi kita tak dapat menjaringkan gol. Dan apabila berlaku serangan balas, di mana ini merupakan salah satu kekuatan pasukan JDT, dan seperti saya katakan, yang mereka mempunyai banyak pilihan daripada segi corak menyerang, dan ini menyebabkan kita dibolosi lagi pada minit-minit terakhir. Tidak, saya rasa mungkin dengan faktor keletihan mungkin pada para pemain yang beraksi sebelum ini, dan juga kecederaan yang menimpa beberapa pemain, di mana ini sedikit menukar corak permainan kita. Dan seperti saya katakan, JDT merupakan satu pasukan yang berada dalam landasan yang berlainan. Jadi kita harus belajar, dan saya harap para pemain dapat bangkit semula. Seperti saya katakan, masih lagi awal, dan ini kekalahan pertama kita. Kita perlu bangkit jika kita ingin bersaing dengan kelompok-kelompok terbaik. Saya dah digantung. Kalau saya cakap ni, saya kena gantung lagi. Jadi saya nasihatkan pada pegawai perlawanan untuk saksikan semula insiden tersebut. Kalau saya cakap, tak tahulah apa lagi nak kena ni. Kan? Jadi itulah perkara-perkara yang sentiasa berlaku, di mana kita perlu perbaiki bukan saja pasukan saya perlu perbaiki, tetapi keputusan-keputusan pegawai harus kita teliti juga. Coach kata tadi faktor kelitian, adakah beberapa pemain yang mewakili negara baru ini macam Dom, Darren yang nampak struggling? Ya, selang berapa hari kalau kita lihat, 3 hari mereka terpaksa bermain lagi, dan dah tentu bukan mudah. Kalau bermain bukan dengan pasukan JDT, mungkin mereka boleh, kita bila kita mengawal permainan jadi kurang keletihan. Apabila kita harus mengejar dan bermain dengan pasukan yang baik, di mana kita sentiasa harus lebih berdisiplin, ini menyebabkan mereka keletihan. Dato', saya kalau dengan Suarina, kita nak tanyakan mengenai peluang seterusnya menentang Kuala Lumpur. Kita tahu kan Kuala Lumpur pun baru tewas dengan Selangor sebentar tadi. So, sedikitlah preview ini, terlalu awal sikit, tapi kekalahan pada hari ini, wakil kita malam musim ini membantu untuk bangkit balik. Ya, untuk menjadi satu pasukan yang baik, selepas tewas sesuatu perlawanan, perlawanan seterusnya akan menilai daripada segi mentaliti para pemain saya, di mana mereka harus mempunyai keyakinan, di mana selepas tewas untuk kembali mencipta kemenangan bukan satu perkara mudah, tetapi dengan sikap yang positif, saya percaya kita mampu melakukan. Namun kita tahu juga pasukan Kuala Lumpur bukan satu pasukan yang mudah untuk kita bermain di tempat lawan, lebih-lebih lagi Kuala Lumpur masih lagi belum mencapai kemenangan. Dan ini akan meletakkan kita dalam satu tekanan juga, dan pada masa yang sama kita harus
mengawal tekanan dengan baik untuk kita mencipta kemenangan selepas ini. Datuk dah mengenali kebanyakan pemain Sabah ni kan. Knowing them, orang open for challenge yang akan datang ni, which is to come out, kuatkan karakter orang untuk kembali berada di kelompok atas mereka. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin menjadi satu pasukan yang kuat, kita harus bangkit selepas setiap kekalahan. Bukan bermakna apabila kita kalah, kita harus hilang rentak ataupun hilang keyakinan. Di mana ini penting untuk kita mengharungi saingan liga yang baru bermula. Ini baru perlawanan ke-6 dan kita mempunyai banyak lagi perlawanan supaya kita terus kekal fokus dan tidak terus mengalah ataupun hilang keyakinan. Okay, Datuk, last question kan. Datuk setuju perlawanan seperti ini, lawan JDT ini is AFC Cup punya material kind of matches, high intensity? Ya, seperti mana saya katakan pada para pemain, untuk kita menjadi seorang pemain yang baik, kita harus bermain seperti perlawanan seperti ini. Kalau kita dapat bermain dengan baik, kalau saya diberi peluang untuk bermain, saya ingin bermain dengan baik apabila menentang pasukan JDT. Kalau kita mampu bermain dengan begitu baik menentang JDT, bermakna kita mempunyai tahap yang cukup tinggi. Tapi kalau kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh bermain dengan apa yang kita kendaki, bermakna kita harus perbaiki lagi. Bukan bermakna kita harus terus tunduk ataupun tewas, tetapi kita harus memperbaiki lagi, di mana kita perlu letakkan satu tahap yang lebih tinggi pada diri kita dan juga pada pasukan Sabah SC sebelum kita bermain dalam Piala AFC nanti.